teman-teman bisa bareng sama ibu. Vicky sendiri sempat memohon gak sih mbak untuk kasus hukum ini mungkin diberhentikan atau dimediasi lagi untuk kasus hukumnya ya, bukan mediasinya. Kasus hukum yang mana? Yang kemarin, yang penyebakan itu mbak kan udah ada paparan dari mbak juga, kemudian Vicky udah kuat juga. Ada permohonan gak sih? Beda konteks ya, kita lagi mengadakan tadi juga yang dibahas oleh media itu adalah bagaimana bisa kembali ya. Saya lihat memang ada raut penyesalan dari Vicky Prasetyo sehingga dia sudah menyerahkan bagaimana sayangnya saja. Dan dia juga sempat minta maaf kepada saya. Tiga kali dia minta maaf kepada saya. Ya mungkin karena sudah terlalu saya sudah terlalu dingin lagi dengan saya. Saya katakan lagi, saya memaafkan. Tapi saya tidak bisa kayak orang berpura-pura manis. Dia ibadah saya lancar, rezeki saya lancar, auranya terbuka gitu ya. Semua saya sudah maafkan. Tapi kan saya manusia biasa. Pada saat kita melihat ada orang yang sudah melakukan kejahatan di depan kita, yang bisa saya lakukan adalah rezeki. Saya tak pengen lagi terulang kembali. Saya rezeki itu simpan. Nah, manusia biasa ya, itu saya bisa disalahkan soal itu. Sekarang ini udah gak lama, karena kan ini memang tadi juga sudah meminta maaf kepada saya, sudah legowo juga, sekarang pengen semua sisa dengan baik. Saya rasa mungkin 1-2 kali lagi mungkin selesai ya, jadi gak ada yang gimana lagi gitu. Ya mungkin tadi saya bilang dengan bantuan teman-teman kan, teman-teman menanyakan saya kenapa begini, akhirnya saya menjelaskan, saya memberitahukan bahwa begini loh sebenarnya yang benar begini, aku bukti sebenarnya begini. Jadi ya dari pihak kami nggak bisa lagi menutupi apa yang mereka bohong gitu loh. Jadi ya yang ngapain lagi mau ditunda gitu kan. Kalau dulu awal yang pertama kali waktu saya dulu dia menunda saya kan, saya tidak banyak berbicara, bahkan saya tidak hadir kan di sini kan, artinya saya memberikan mereka kesempatan gitu. Tapi dengan pemberitaan yang terus berkembang ya, saya harusnya saya terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!